Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Afrika MC, Afrika Motor Channel. Jadi kesempatan ini ada Mio G, oh Mio GT ya. Jadi satu, oh ya satu kelas. Mio G, Mio GT, Xtrad ini sama semua. Oke, jadi di sini ada kendala di sensor ESC-nya nih. Ini sensor ini sangat rentan ya. Ini kendalanya gasnya tuh sering mabur-mabur. Mabur-mabur tuh dalam arti dia gasnya tuh enggak stasioner, enggak stabil ya. Dia kan gede, kan kecil, kadang gaung, raung. Kita coba nyalakan dulu. Kadang suara gasnya terlalu tinggi, kadang dia mati sendiri, kadang dia gede sendiri, kecil sendiri, ya itu enggak stabil ya. Ini sensor ESC-nya emang udah bermasalah. Jadi kita di sini kita mau akali, kita buat sensor manual, bermodalkan tutup klep, tutup top centric on the grain. Ini sangat sensitif nih sensor ini, kalau dibuka di reset juga kadang nggak ketemu deh. Apa sabi itu? Ini kita buka sensornya, pernya ini kita buatkan dari tutup top centric on the grain. Ini manual, modal cuma 6.000 sepaket. Nah ini teman-teman, kalau kancing magnet Supra Prima, jadi dapatnya satu set ini. Kita ambilnya yang kecil aja. Nah ini kita bor, kita sesuaikan baut 10. Kita senai. Nah ini panjangnya udah kita potong setengahnya. Mentok di itu ya, kita buat setengah karena kalau nggak dipotong dia akan nabrak di ini nanti, pilotnya ini. Nah, nabrak seperti ini ya. Oke, kita langsung pasang aja pernya bagian dalam. Jadi ini bisa kita setel sesuka hati, mau besar mau kecil. Oring ini nempel di sini. Jangan lupa ini oringnya. Ya sampai nggak terpasang deh. Biar ada kebocoran. Ya agak susah nih oringnya dulu. Oring pasang oring. Lalu per. Pernya di dalam. Ini penyakitnya Mio G, Mio N3, bahkan NMAX juga ya. Ini langsung kita pasang aja. Karena ini tutup ini sangat presisi. Nah bisa, Abang Nabil, lihat sini. Lihat, dari sebelah sana. Kelihatan nggak? Ini. Dia lebih presisi. Emang ini banyak sih jualan online yang manual, ya si manual. Jadi ini kita buat sedemikian murah, bermodalkan 6.000. Kalau beli atasannya aja mungkin ya 3.000, 2.000 ya. Saya kasih ring. Oke, seperti ini ya. Ring kita kasih kancingannya nih, kancing bawaan dia. Pastikan posisinya rata. Oke. Nah, kita kencangkan aja. Oke, kita coba nyalakan.
Jadi sensornya jangan sampai dicabut, ini tetap terpasang, tidak ada kebaca kerusakan error ya. Nanti kita tinggal bungkus saja. Jadi kalau teman-teman udah pasang ini, ada suara gas nggak sambil dun-dun-dun kayak tadi itu, tinggal kita kencangkan aja, muter ke arah jarum jam ke kanan ya. Nah, kita nyalakan dulu, kita cari stasionernya yang pas. Udah mulai stabil. Oke, kembali saja. Mantap, ini kita coba tes lagi. Stabil stasionernya, jadi kita bisa perkirakan handle-nya seberapa, feeling aja. Kalau mau kekecilan, saya kecilin ke kiri ya, kiri ini besar, ini arahnya ke kanan. Kalau terlalu kanan mentok, nanti dia mati. Nah, kelar ini tinggal kita ikat ataupun dibungkus, tempat taruh di tempat yang lebih aman. Ini sensor ini. Oke, moga videonya, tiketnya bermanfaat buat teman-teman semua. Biaya murah, cukup kita akali dengan tutup pancingan anet Supra. Saya jadi ilmu baru nih. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.